ini main sama si Lanterle. Hi girl. Ini dia perempuan guys. Perempuan guys. Ini sekarang kita udah selesai kan, baru selesai. Dari sini kita udah selesai. Oke. Jadi dia minum air dulu. Terus itu langsung kita kasih makan. Kita minum. Namanya Lanterle guys. Latino cantik. Dia udah pengen makan. Iya, nanti makan ya. Oke. Kita kasih cemilan dulu. Terus jatuh cemilan piring. Jatuh. Ini cemilannya. Jangan kau, sorry. Sama. Ini cemilannya. Nih, makan. Ini. Jangan makan, tak. Nush. Jadi kita mau ke bawah dulu ya, kan? Kita ke bawah dulu ke kandangnya dia. Kita mau kasih makan dulu. Habis itu, kita pulang. Udah lama aku gak main sama kamu, Lanterle, ngerti gak? Jadi, habis ini kita langsung kasih makan. Kita udah nyari wortel guys, tuh. Ini bawa wortel satu. Oh ya, apa dik? Enggak wortel, iya, tunggu sini. Gak boleh kemana-mana. Tunggu sini dulu. Di sini, ntar. Hah? Iya. Sini apa nih? Oh, yang megangin. Jangan dikasih dulu. Ini udah lapar banget ya. Di kandang ya. Udah, di kandang. Tuh. Portalnya tuh. Jadi dia itu sekarang lagi tenaganya lagi kuat banget guys, karena dia mau ikut lomba kan. Dia mau ikut lomba, jadi pas aku naik tadi cukup kencang gitu loh si Lanterle ini, si cantik, my favorite kuda ini. Waktunya dikasih makan. Ini kan ada luka. Selamat makan Lanterle, apa yang artinya? Lanterle. Untung dia itu pintar tau. Dia gak gigit tangan aku gitu. Sumpah, kosnya sama dua kan? Nah, sekecil gini lihat ya. Dia gak gigit tau. Dia gak gigit tangan aku tuh. Dia cari wortelnya aja. Tuh, lihat kan? Ting-ting dia. Makan yang banyak ya. Nih, ngunya dulu dia. Iya, apa Dika bisa kasih makan? Cucunya di mana ya? Pepper baju. Jangan dong. Aku masih ada makan lagi. Oke, nah gini lebih kelihatan jelas Lanterle-nya. Nih, ya, makan yang banyak. Udah jadi bu. Ini. Keras bagian ujungnya kali ini. Sekarang aku lagi kasih makan kudanya bunda, Kori. Jatuh. Kori. Ini. Kori. Lagi kasih makan. Thank you.
Okay. Last one. Terakhir. Oh. Thank you. Ada. Kita kandangnya beda ya kan nanti ya. Onyo kasih kudanya kuda bunda, coba Onyo mau turun dulu sayang. Itu Onyo apa namanya, kita beli burung puyuh. Oh ya, iya. Onyo mau lihat nggak? Turun dulu, turun dulu. Siapa belakang ya? Naik bisa, turun nggak gimana tuh? Ceritanya itu aku mau karaoke lagu aku ku yang tali ini ya, tapi si Talia Putri Onsu ini mau nulis dulu sama dia. Mereka berdua mau nulis liriknya dari awal sampai selesai, dari mulai judulnya sampai selesai. Ini baru pertama aja, coba lihat tulisannya, aku yang salah tulisnya hurufnya satu-satu, sedangkan karaoke-nya udah mulai guys. Jadi kita hampir 1 jam lebih akan nunggu karaoke ini dimulai ya, benar atau tidak sih Bu? Enggak. Oh enggak, coba lihat lagu Onyo ya. Iya. Yang mana tuh? Itu. Oh di setiap aku yang, oh ya. Nah kita lihat Tania, coba lihat mami. Mami coba lihat. Terus. Ah, ini tulis siapa? Kenapa? Saya nyaosnya. Kita lihat U. Apakah huruf U ini, coba kita lihat. Gimana? U-nya bagus juga. Terus. Terus apa lagi sayang mami? Pasti sukunya jadi banyak. Eh sorry. Bukan ke. Ke. Ini tuh ka. 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 Oke. Ka. Oh, sorry. Ini kecepet. Banyak awas loh. Ka.